Olahraga pada ibu hamil bermanfaat untuk mengurangi resiko penyakit diabetes gestasional, mengurangi nyeri tubuh hingga mengontrol berat badan. Selain untuk mams, ternyata olahraga pada trimester ketiga kehamilan juga bermanfaat oleh jabang bayi yang ada di kandungan mams. Lalu, apa ya manfaat olahraga pada trimester ketiga kehamilan untuk janin? Ini manfaat olahraga pada trimester ketiga untuk buah hati mams. 1. Bisa mengurangi lemak. Menurut penelitian, ibu hamil yang rajin berolahraga pada trimester ketiga berpotensi melahirkan bayi dengan lemak tubuh yang lebih sedikit. Bayi yang lahir dengan berat badan sehat juga cenderung tidak mengalami obesitas di kemudian hari. 2. Menunjang kesehatan jantung. Sebuah penelitian menunjukkan gerakan aerobik yang dilakukan ibu hamil dapat menunjang kesehatan jantung ibu hamil dan janinnya. Nah, kalau moms yang hamil di trimester 3 dan berolahraga setidaknya 150 menit per minggu, moms akan memiliki irama detak jantung yang lebih rendah. Manfaat ini juga didapatkan oleh janin moms saat di dalam kandungan dan setelah lahir. 3. Meningkatkan perkembangan otak. Menurut sebuah studi, bayi yang lahir dari wanita yang aktif berolahraga memiliki fungsi otak yang lebih matang. Para peneliti membandingkan bagaimana otak bayi merespon suara pada saat masa perkembangan kognitifnya. Moms bisa melakukan olahraga ringan selama 20 menit sehari seperti jalan kaki atau aktivitas ringan lainnya. Olahraga selama trimester ketiga ternyata memberikan manfaat yang baik untuk janin. Jadi, moms jangan malas bergerak ya!